Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Atsa. Kali ini aku membuat cemilan berbahan dasar pisang dan kulit lumpia, dan ini cocok sekali buat ide jualan. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya dan apa aja bahannya, simak videonya hingga selesai ya. Baiklah, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini udah aku siapkan kulit lumpia. Ini aku butuhkan satu aja ya untuk pak satu pak kulit lumpia. Ini isinya untuk satu pak 20 lembar kulit lumpia. Kemudian ini udah aku siapkan pisang. Ini aku pakai pisang tanduk. Untuk pisangnya sesuai selera ya, bisa memakai pisang kepo atau pisang raja. Dan untuk pisangnya ini kita belah dan potong seperti ini. Untuk caranya, ukurannya bebas, sesuai selera, disesuaikan aja ya dengan lebar dengan kulit lumpianya seperti ini. Sambil mengupas pisang, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Nah, ini teman-teman pisang yang udah aku potong-potong seperti ini. Selanjutnya ini udah aku siapkan untuk bahan perekatnya. Ini dari 1 sendok makan tepung terigu aku campur dengan air hingga kekentalan seperti ini ya. Kalau mau pakai air biasa juga boleh, tapi menurutku kalau pakai air biasa itu kurang lengket untuk perekatnya. Lanjut, ini udah aku siapkan 1 lembar kulit lumpia, tata pisang seperti ini ya. Kemudian lipat seperti amplop seperti ini. Dan untuk teman-teman, untuk isiannya disesuaikan ya. Ini boleh ditambahkan keju atau selai coklat atau meses, jadi sesuaikan aja. Dan ini aku cuma pakai pisang aja karena nanti di luarnya aku beri topping yang apa coklat, jadi udah manis. Jadi untuk isiannya aku pakai pisang seperti ini aja. Dan keuntungannya jika kita membuat isian cukup dengan pisang aja, ini nggak khawatir bocor ya waktu digoreng, jadi anti bocor. Selain itu untuk minyak gorengnya awet bersih, jadi nggak mudah kotor dengan isiannya yang bocor nantinya. Nah, ini teman-teman yang udah aku lipat semuanya, ini 20 buah seperti ini ya. Selanjutnya ini akan aku goreng. Sebelumnya panaskan minyak goreng secukupnya, dan setelah panas ini aku masukkan secukupnya seperti ini, jangan terlalu banyak ya. Dan ini aku goreng dengan api kecil aja. Dan jangan lupa dibolak-balik hingga kedua sisinya matang merata ya. Nah, ini kita goreng hingga kering, hingga golden brown seperti ini. Jika dirasa udah kering, ini siap diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, jika untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas seperti ini ya. Untuk packagingnya terserah kalian mau pakai apa, jadi disesuaikan dengan teman-teman aja di rumah ya. Dan buat teman-teman yang ingin jualan tapi bingung mau jualan apa, nah ini adalah ide jualan yang paling simple dan pastinya ini laris manis karena ini dijamin rasanya enak banget. Gimana gak enak? Untuk toppingnya aja ini pakai glaze yang super creamy, manis, lembut, dan dijamin nagih. Selain itu, untuk aneka glaze-nya itu ada bermacam-macam rasa ya. Ada yang susu, ada yang cappuccino, ada yang green tea, coklat, tiramisu, strawberry. Pokoknya banyak banget, jadi disesuaikan dengan selera teman-teman. Tapi kalau untuk ide jualan biasanya kita request ya ke customer ya, mau topik apa, rasa apa, kita tanya ke customer. Jadi mau seperti apa toppingnya kita serahkan aja ke customer mau topping seperti apa. Jadi kita sesuaikan seperti itu ya teman-teman.
Dan selain topping glaze, ini juga bisa ditambahkan dengan topping lain seperti meses, oreo, keju cheddar, atau yang lain. Jadi disesuaikan aja dengan ide jualan teman-teman ya. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Serta aktifkan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.